Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatina fid darain amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma rzuqna at-tawfiq wal hidayah, amin ya rabbal alamin. Iqdi hajatana. Baca maklum ke dia. Bapak dulu dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihim. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية. Ha, tengok tak habis-habis. Kalau buat sarah dia tu, ya wayak wajah-wajah. Baca gitu, baca gitu. Katakanlah bahawa nuk yang tersebut tadi, yang ni dia bicara hanuk Nabi. Karena satu riwayat, mula-mula Allah buat ialah nuk Nabi. Tapi kebanyakan ulama kata, hak kata nuk awal-awal Tuhan buat tu ialah do'es. Kalau adu dengan hak awal-awal Tuhan buat kolam, hak tu muktamad sikit. Tu banyak. Banyak riwayat. Tengah kata awaluma khalaqallah al-qalamun. Awal-awal ya Allah mula nak buat makhluk ni dimula dengan kolam. Banyak-banyak bahas ni. Tapi kita berjalan di sini ni, di dalam zangi kita, kita ambil kata, oh awal-awal Tuhan jadi makhluk ni dimula dengan nu. Tu dak ayat satu tu. Kemuliaan nu ni kerana kalau kita tengok satu segi, tu ada belum timbul lagi. Nu Nabi ada dah. Iyalah nuk ni, nuk tu benar lagu mana wallah alam juga. Tapi kalau tugu terjemah nuk ni makna cahaya. Apa cahaya tu wallahu alam juga. Nuk itulah pengulu kita, nuk yang tersebut itulah kena ke pengulu kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni yang dipuji. Tu Muhammad. Muhammadun yang dipuji. Setengah riwayat di dalam saraf-saraf zangi ni tak ada lagi sebelum pada tu orang nama Muhammad dimula dengan Nabi kita. Mari kok ni lah. Apa tu kita tengok bak nama pula ayat tu. Sebaik baik nama ialah nama Muhammad. Tu. Kok nama lain pun tak apalah tu ayat jenis. Tapi kok nama Muhammad pun kalau tu ayat tak jenis. Tak ada juga tak itu kan. Ya tak sudah dengan nama ni. Tapi kalau kita nak nama molek tu, ia berkat dengan nama molek tu, pakat-pakat molek. Kaitu nama Nabi kita ni banyak mana ni? Banyak juga nama Nabi. Tak silap ingat, di dalam syarah dia ni 200 lebih nama Nabi kita. Tengah daripadanya Muhammad, Ahmad, dia lah dekat tu, Taha, Yasin, Mustafa,
Mudassir, Muzammi. Nama kita An-Nur, nama Nabi kita juga. Basiran wa Nazira, nama Nabi kita juga. Anak siapa dia ni? Muhammad ni. Anak Amdullah. Nama wala juga. Hamba Allah. Kita tengok di bab nama, sebaik-baik nama ialah Amdullah. Oh. Awal hak tu pilih jadi molek ni. Anak pun nama molek, pak pun nama molek juga. Tak sepuluh orang dulu. Cetak bin kuno. Payah nama orang-orang dulu. Ada banyak dia pergi nak buat. Apa ni kerak zikir kematian tu. Nama dulu-dulu tu saya dah ricih-ricih nak pergi jadi molek tu. Kadang-kadang nama Cheng ada juga. Tak itu kan? Bertukar dengan hak tak menunggu panggil. Dia golik hak nama Cheng ni orang tua dia kasih. Tu goliknya. Cheng hari ni. Cheng tu alamat pada orang tua ni kasih pula dia panggil Cheng. Lepas tu kak, dekat Cheng. Engkau siapa mati. Engkau hari nak buat ke rumah zikir ni pun. Nama berapa ni? Nama Cheng. Bin apa? Bin Cik Ni. Tu kak payah nak tulis pun. Kita hak baru ni kena kita tengok dalam naskah apa anak baru ni. Ada di dalam kitab Tausiah Daud. Hadis memoh ada di hujung tu. Cara naskah tak nama budak. Kalau beranak malek, nama dia. Kalau hak jatuh, nama ni, ya. Kalau beranak sebelah malek, kalau hak tino, nama ni. Banyak hak tak saya tahu tulis mari kita, dia ambil hadis tak datah tu. Nabi kata, hendak namulah anak-anak kamu dengan nama yang bagus. Kerana di hari kiamat esok, dipanggil dengan nama itulah. Ini nama Muhammad, anak Abdullah. Abdullah ni anak siapa dia we? Anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni lah duk meretah di Mekah tu masa tu lah. Ya orang usul ni. Orang yang dimalu oleh orang ni. Abdul Muttalib ni tak ingat anak jatah dia 10 orang kan. Dalam 10 orang ni tengah kata dia menazar ke, kalau cukup 10 orang nak semelih seorang. Lepas tu mana kalau cukup 10 orang kenalah, kena semelih lah. Kalau kena semelih tak ada siapa dia nak rela pergi semelih. Apa nak buat kena ni? Kena jemput undi. Wah, undi boleh batik kali. Nama tu kalau jemput kena nama tu kena semelai. Wah undi kena ke Abdullah. Dua kali setengah kata dia jemput undi kena Abdullah. Tapi kerana pakak saya ke Abdullah ni dalih kok mana apanya kisah dia tu. Tak jadi semelai juga Abdullah ni. Sebab bagi jadi bapak bagi Nabi kita. Lepas tu Abdul Muttalib ni yang juga bergelar Suhaibatul Hamdi. Tu gelar-gelar dia. Jadi banyak orang-orang dulu dia gelar. Tengok nama-nama sahabat yang digelar oleh Nabi tu. Ada nama ulama-ulama ni gelar banyak. Kadang-kadang selai nama kita tak tahu. Dia panggil gelar ni. Nama tu hingga-hingga selai lagi. Kita tak tahu nama tu. Habis itu Ibni Hashimi wasmuhu Amr ibni Abdi Manafi wasmuhu Al-Mughira Al-Ladhi yantaman ittiqa'u li'ulyah. Kita mulai naskah dia. Ia umpunyai baca pada ni.
yang baca dengan makruf, yang baca dengan domoh, yang baca dengan patuh. Itu kena gerojok ke saroh lagi dia ada. Ya erok dengan wajah lalu. Baca ni afdal, baca ni kuwe afdal, sebab ini. Basara pun ada orang baca. Busira pun ada orang baca. Berarti ada tu wajah-wajah dia, tapi afdal tak afdal ya. Tu keadaan baca tu kita kuwelai juga. Yang disakuk dengan tajwid, yang disakuk dengan nahwu, yang disakuk dengan sorah. Amudal mutalik ni anak Hashim. Tulis lagu ni we Hashim ni. Yang juga bergelar Umar. Ni banyak gelar-gelar ya kan. Itu pun ada gelar ni. Ke orang tu nama tu gelar dia tu. Anak Amudul mana? Lah ni tak leh dah. Setengah-setengah tu guru kata, kalau demo nak suruh tok nama Amudul mana, tak leh dah. Ho ni dibenar masa jahiliyah. Jadi dah hari ni manakala Islam hari ni kan mana ni bukan nama Tuhan, tak leh jadi hamba mana, tak leh pula. Kalau nak panggil juga mana, buai Abdul. Mana? Itu dia. Itu setengah-setengah tok guru buih menakuti. Jomilah. Ya. Abdul mana ni pula? Okey, tukar lagu odok wajabak dia. Abdul mana ada? Ada sikit-sikit dok lagu tu. Tu kena nama mana je. Tak boleh panggil Abdul lah. Yang juga Mughirah, namo dikenalinya orang gelar dia. Hasan ini kalau dia kata Mughirah, orang kenal belako. Kalau Hasan, orang tak kenal. Ni gelar ni pun satu kehebatan di dalam Islam. Kalau tok guru radak tok monggo tu gelar kapung. Tok dalo, kapung dia buka pondok dalo. Tok monggo, nak dia buka pondok di monggo. Hang gai nama tua. Kalau kata tok monggo ni nama apa? Ngiling piah-piah dia. Tak itu. Dah ada ngaji di monggo. Tok monggo nama apa we? Tak tahu. Dia mau panggil tok monggo gitu. Monggo tu nama kapung. Kalau tok duku, tok duku tu kampung dia duku. Mana nama usaha dia? Tak tahu. Panwi tahu lah kono. Kena ngaji sejarah. Tok duku tu nama dia Muhammad Tohi. Tu. Muhammad Tohi. Bin Muhammad Dahai. Tu tok duku tu. Lepas tu panjang lagi tu. Bang ini tak tahu ya? Tak tahu dah. Tu. Tu kena cari semula pula tu. Tu monggo nama apa tu monggo? Nama Hasan. Bang apa kita tak tahu ya? Tak tahu juga. Kita mula tu banyak dah ya atas. Bang pun ni tak monggo ni. Tak tahu eh. Panak cari mana no, ni. Tok monggo, tok dalo, tok bumin, tok semela, tok koto, tu jam itu. Engkau selat we, tak tahu namu. Tu penuh. Imenawawi, bukan namu dia sah dah. Imenawawi, Imiramli, Ibnu Hajar, gelas semua tu. Oh tu gelas dengan namu tepat kan? Imam Ghazali tengah tu gelap sahabat dengan tempat beranak. Kita ni kena tak ada gelap ke apa. Nak gelap kena tak ada pesak kara nanti kita. Tak itu kan.
ibni Qusay wasmuhu mujammi'u summiya bi Qusayin litaqasihi fi biladi Qudha'at Talqasiyah. Tuan-tuan nak kena tengok tu eh. Kena rayak tu, kena rayak. Silap ke? Amudul manah tu pula anak siapa dia ni? Ayat chair Nabi ni. Ui, tulis mana? Amudullah, anak Abdul Muttalib. Al-Muttalib, anak Hasin. Hasin, anak Abdul Manah. Kita tahu mana ni. Berapa dah situ? Amudul Manah pula, anak Qusay. Nabi Muhammad, kena pergi buat suku, kena boleh lebut suku. Nabi Muhammad, anak Abdullah. So, Abdullah, anak Abdul Muttalib, dua. Al-Muttalib, anak Hasin, tiga. Hasin, apa ni, Abi Abdul Mana, anak Abdul Mana, lima. Ini ni. Abdul Mana, anak Qusay. Qusay. Qusayin, kalau baca dengan Arab tu. Kalau kita baca jadi Jawi, Qusay. Yang juga bernama Mujamik, gelaran dia di nama Qusay tu gapo boleh nama Qusay tu ada sebab gelaran dia. Tu ibni Qusay. Apa boleh gelar Qusay tu gapo? Orang cari pula. Ahli sejarah cari sebab apa cik Nabi ni digelar Qusay seorang ni. Oh, arti jauh itu. Qusay tu berarti jauh. Kenapa? Kenapa boleh jauh? Kerana Qusay ni pernah dibawa meratau jauh daripada Mekah. Berjalan meratau lagi. Dia berakhir berjalan lagi. Dia panggil Qusay. Dia jauh dengan Mekah ke negeri itu, ke negeri-negeri-negeri. Gelar Qusay. Akhir-akhir iaitu Qudha'ah namu negerinya. Tempat dia pergi tu. Tempat yang dia pergi berjalan tu namu Qudha'ah. Lepas pada tu Qusay saat ni kelik mari ke negeri Mekah kelik. Dia meratau jalan ni pergi kepada Qudha'ah. Qudha'ah tu namu negeri yang tempat dia pergi ni. Tempat cik Nabi pergi ni. Dia orang cerdik-cerdik ni dia berjalan. Kerana berjalan ni satu ilmu. Berjalan ni satu juzuk daripada ilmu. Tapi berjalan lagu mana satu juzuk ilmu? Jalan jangan jenera atas kereta. Kalau berjalan jenera atas kereta tu jahil juga. Siapa ada weh? Siapa ada celak mata. Oh tu tak jadi. Tapi kalau bawa jalan kita ni pergi segoro ke, pergi golok ke, saya rasa kalau ada buat kita ni 50 orang, hok ledah 10 orang siapa gedok. Goleknya orang kita kalau berjalan jenera tak kereta. 15 tahun lepas modal benar bui gi ke Malaysia, gi kok kena kok kok benek menteri siapa kau lalu po seminggu 40 hari tu guru bo naik kereta gi di boleh 20 minit ya. Generosnya. Anung ledak kereta boh minyak nu. Kereta boh minyak nu ledak nu. Pun hok isa api tu locak tu dah. Bau. Duk menusuk cara dia. Kata gi ke mana apa? Pribadi kata. Dia tak mau mengaku Allah. Kita kan pergi jalan pula semula-semula jangan jerega. Tengok Qusay ni jalan ni. Gi mana? Gi negeri Qudha'ah ni. Di mana terletak negeri Qudha'ah ni?
Tak tahu juga ni. Oh, tu kena tanya puak-puak sejarah. Ila an a'adahu Allahu ta'ala ilal haramil muhtarami fahamahimah. Tetapi dengan kanda Allah lah, dia pergi tu semua dengan kanda Allah. Kerana la tataharraku bisyai'in illa biiznillah. Kata Nabi-Nya. Tak boleh berdenyut, tak boleh bergerak. Satu-satu langkah, satu-satu kelik. Malaikat dengan izin Allah. Kali itu dia pergi situ, pergi sini tu dengan kanda Allah. Iya. Kusat ni. Balik semula. Dia panggil ingat kapung juga. Gigi pun. Kelik mari kapung semula. Golik orang kita dia urah hijal ya. Lagu tu. Saya temu dia modok royak orang kita gi ke anu negeri Mak Saleh tu. Dia hidup lama sana tu. Engkau dia boleh beristeri dengan Mak Saleh berbelah-belah orang. Lah ni dia kelik boleh jual ke makan ni Mak Saleh tu pakak makan demo kata. Boleh berjalan ni. Bahkan tengok buat-buat kita ni ada ni. Asal duduk di kampung tu, hidup sampai situ, bukan duduk satu tempat ni. Demo ni asal mana ni Taimin ni? Oh, ni asal ni, Kedi ni. Palang ni duduk mana? Duduk menerusta ni. Ada. Demo jaga ke negeri asal. Tengok tu cik Nabi ni. Orang hebat. Kelik jaga negeri. Berjalan-berjalan. Menjaga ke negeri asalnya mana? Mekah, negeri yang dihormati. Negeri Mekah, negeri sangat dengan sangat-sangat hebat, sangat hormat. Kerana Allah supah oleh Quran ke. Watin, aci watin pun. Wazaitun, aci wazaitun. Wahazal, apa ni? Watini, wazaitun. Waturisini, aci bukit tersina pun. Wahazal baladil amin. Tersebut dalam surah Tin. Kehebatan negeri Mekah ni, negeri aman ni, negeri Mekah ni. Tuhan bersupah dengan buah kayu yang bagus. Dan Tuhan bersupah dengan dua tempat yang bagus. Apa dia nak royak? Kita ngaji lah Quran. Iaitu dia nak royak kata manusia ni dia buat molek sengoti. Ambil lepas ada ayat tu kan. Watin, wazaitun, waturisini, wahazal baladil amin. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Ya golik dalam Quran. Kalau nak royak benda orang mulia dak pai tu, ya buat mari dengan supah. Kalau gitu kita ni benda hebat ni. Benda mulia ni. Kerana Tuhan nak royak kita ni. Tuhan buat mari pak supah. Dua supah dengan dua kayu. Dua buah kayu yang hebat di tanah Arab. Dan dua tempat yang mulia bukit tersinar negeri Mekah. Nak royak apa? Manusia ni Tuhan molek. Tuhan buat secomi-comi rupa. Dan seelak-elak rupa. Tak ada dah makhluk nak terlebih comi pada manusia. Kena syukur dengan nikmat Tuhan. Syukran lillah. Buat kita manusia. Kalau buat ayam sembelih demo dah. Kalau buat kambing sembelih demo dah. Mujur Tuhan buat orang Allah. Orang pula Tuhan jadi duduk dalam agama hak comel agama Islam. Syukran lillah. Pantu boleh duduk mengaji agama pula. Allah. Kena syukur tu syukran lillah. Syukran lillah. Kalau tak suka nikmat Tuhan, tu harap tu baiklah. Baik tu kena pakak suka. Habis itu. Panjang lagi dah royak cer Nabi. Sekat tu berapa orang dah? Cuba bila tu baik ke dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah tu cer apa Nabi. Cer Nabi Abdul Muttalib. Cer Nabi Hashim. Cer Nabi Abdul Manah. Cik Nabi pula Kusai
Lima orang ada duduk situ. Sekak tu lima orang ada. Kita boleh cek Nabi lima orang ada. Lepas tu kita semua ni, hadut ganji semua ni. Cuba cari cek kita wujud kot lima. Boleh tak? Kak tak terkencing pun tak boleh ni. Golek-goleknya. Alhamdulillah. Saya cari juga ni. Cari bahasa-bahasa berakhir cari. Dekat-dekat dengan lima. Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdul Qadir bin Muhammad Amin bin Muhammad Rasak. Boleh lima. Tapi peluh nak boleh lima ni. Kita berakhir buat setelah ni. Ni satu ilmu. Satu bahaya ilmu ni. Kena tulis tu, baik. Tempat beranak kena pilih, kena tulis. Habis itu Ibni Kilabin wasmuhu Hakim. Ibni Kilabin. Ni apa dia weh bawa itu ni? Awak baik kali awak tak baca ni awak jatuh. Tak boleh kocek baju kali ni. Ni auradus salawat wa adiyadil munasabah. Siapa dia jatuh untuk tengok tak ada nama. Baik kali dia tak pandai nulis ke mana tak tahu lah. Kalau tak ada dia kita ambil dah itu. Tak di majlis kelai. Habis itu. Tengok usul eh. Lah ni biarlah kok apa ni tak bawa ni yang murih dah. Lah ni dia terkena apa tak ada akal atau akal dah ni. Dia tak ada turun hidup atau akal patuh akal dah kita raya. Dia tak nak kerti mana kita raya. Kalau dia raya kita tak nak kerti mana lagi. Banyak dah tempat-tempat yang ada ngaji tempat banyak dah. Tapi kita ni tak tahu kita. Itu kan? Tapi kita minta di tahun ni kalau kita minta cuba boleh ke orang berkenaan ni tempat mengaji, tempat semaya jemaah, tempat jemaah ni wiki sikit katuk. Tak itu kan? Selepas pada katuk kedah, selepas pada katuk bisi, baru katuk sejik, baru katuk tempat mengaji, baru katuk tempat jemaah. Tak itu kan? Sebab apa kita kata gitu? Kerana tempat mengaji, tempat mengajar, tempat jemaah ni tempat kepan ha dia panggil. Awak reti sikit tak itu ke? Habis itu. Patut noh dia. Fikir dah kitab apa? Kena duduk fikir dah nak buat apa. Dan ke semua. Dan keserumu Rasul itu baca jamu. Serumu segala Rasul tu semenjak daripada Adah hingga siapa ke Nabi kita ni orang jadi Rasul ni 313 orang satu kaum ni. Serumu tu lah, bukan Nabi kita seorang. Bersifat mana berkelakuan panggil. Sifat sini tu. Berkelakuan mereka itu pi perangai mereka itu semua Rasul tu dengan fatonah. Ngaji sejarah petanin. Asal mulanya tulis tu patanin tu kerana kejar putih raih di patah tu pataning. Lani orang buat tubik pataning kerana tak ada mana tu. Pataning iaitu orang-orang cidik yang ada di pataning ni. Mari di sini patonah.
Apa patonah tu? Karena patonah tu panggil luruh arak tu. Artinya nyo patonah. Ciridik tu makna hak sama sendak. Ah, makna hak sama sendak patonah arti ciridik. Pas tu hak musanneh tambah. Terpesih lagi dia panggil. Atas terpesih lagu tu. Apa ciridik? Tajak akal. Ah, ni. Ya tajak ni pun banyak baik juga. Bukan tajak tu hatta kisah, hatta bajak, kapok, ya tak. Tajak fikiran ni. Tajak akal. Yakni tajak fikiran dia. Ha. Kalau kita nak surah lagi. Apa ciri dia tajik akal? Derah dia mikir. Ah, ada budak sore mengaji semasa kita mengaji. Dia derah budak. Oh. Tok guru tanya pak. Pak, dia jawab. Orang lain semua tak boleh jawab. Dia boleh jawab. Orang gelar kata. Oh, ni mak kapal terbaik. Dia nama mak. Apa kapal terbaik? Aduh. Ya gelar ya munasabah. Ah dekat mak kapal tuban. Nama tu mak anu, mak kapal tuban. Ah dia tahu belaka. Lepas tu ada sore. Oh ni baru ya. Budak derah juga. Demo gelar tu. Oh ya. Allah anu, Allah taksing. Ah, dia panggil taksing ni derah juga mikir dia hak politik. Ah, kisah anda apa tu taksing? Aku nak sabuh deh. Ah, orang derah ni gelar apa tu be? Tapi satu tu guru dia surah cerdik ni waras, cergas. Ah, pendek kata terpesih tengoklah yang lebih jauh daripada cerdik deh. Ah, tu patonah. Tajik akal dia. Tapi ingat. Di dalam Nabi ni tajik akal dia. Bijak akal dia. Waras akal dia. Abu Hurairah kata. Dia duk perhati Abu Hurairah dia dan dengan Nabi. Setengah kata 4 tahun. Setengah kata 3 tahun setengah. Ingat hadis Abu Hurairah ni lebih kurang 500 ribu dia. 5,000 hadis. Ah, Ibnu Abbas ingat hadis 1,000 hadis Ibnu Abbas. Abu Hurairah ni tinggi lagi dia. Karena dia tak tinggal Nabi. Walau dia masuk Islam akhir. Dia dah dengan Nabi setengah kata 3 tahun setengah, setengah kata 4 tahun, tapi dia boleh lonjok ingat hadis daripada orang lain karena dia tak pergi ke mana. Ah, nafi dunia dah. Dia panggil ahli sufah dia. Setengah pada ahli sufah hok tak becek dengan Nabi ialah Abu Hurairah. Ah, gelar pula dah ni. Abu Hurairah ni bapak kucing. Hei gelar dia ni. Dia bawa Nabi pergi rumah dia. Setengah riwayat kata tangan baju dia luah. Boleh ni dua ekor, boleh ni dua ekor. Dia susuk Nabi. Ah, bawa kucing banyak. Wah, tak nak kena kucing. Bawa duk berkecek molek. Tubik bro. Ah, Nabi kata Abi Hurairah, mung ni bapak kucing. Amik siapakah hari itu, siapakah hari ini. 1,400 tahun lebih dah. Abi Hurairah. Nama dia ke apa? Abdul Rahman Ibn Sokrah. Itu nama asal dia. Ha, ingat hadis banyak dia. Ha, tapi kalau ingat hadis banyak dia pun. Nyetapa di rumah sekali. Rumah dia berkain. Ah, dia ingat kan? Man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhalal jannah wa in zanna wa la saraka. Siapa-siapa dia akhir dengan kalimah la ilallah,
Masuk syurga walau zina walau curi. Ha boleh lah dua ayat. Dia dengan Nabi. Temu dengan Umar tak apa. dua ayat lagu ni Abu Bakar. Okey, kau nanti nak mucak ni kau aja habis. Muni dakwah ni tak tu anu ni. Abu Bakar ki mengadu ke Nabi. Abu Bakar dak ki mengadu ke Nabi. Nabi nya benar lagu tu. Inilah. Nabi tak bergaduh. Jadi nak royak adik ni pun kena jaga juga. Kalau orang tak sapa tak boleh. Supaya kita mengaji tarekat. Kita mengaji tarekat ni Tuhan marui berasa kita tinggi tu. Azuk dengan Tuhan tu jangan royak pada orang tak sapa tu. Royak pada orang tak sapa dia lah. Bertengok Ali dia kata. Ali royak kata, aku tak tengok ke sesuatu malaikat aku nampak Allah dulu daripada sesuatu tu. Juga kita kecek dengan orang tak mengaji. Lagi kata ni punah lah. Jangan mengterekat ni. Tu kata Ali. Aku tak nampak ke sesuatu, aku tak tengok ke bukit, malaikat aku nampak Allah dulu. Aku tak nampak ke watimu, malaikat aku nampak Allah dulu. Gila ya orang tak biasa mengaji. Lagi. Ingat dalam bijak cerdik Nabi ni. Bijak cerdik. Abu Hurairah kata dalam hidup dia, dia tengok tak ada dah orang yang terlebih banyak sorak. Nabi kita reti ni. Sah nak cerdik lah siapa-siapa dia pun. Kalau kita nak buat gapo bersabit dengan agama di dunia, pucuh umi dia kena sorak. Lebih-lebih lagi kanak tu imi tu kotik tu bila sangat-sangat suruh sorak nak buat lagu mana ni nawi orang penuh sejik dengan semaya jemaah dan belajar ni. Tu kerana Nabi banyak sorak. So boleh baik mana secidik-cidik orang pun kena bersorak kerana Quran mari dah, hadis mari dah. Yang kedua, sebijak-bijak Nabi tawaduk dia. Tawaduk ini, cerdik dia ni, dia terima fikir orang. Iaitu tengok masalah perkendak, dia terima fikir sahabat dia, Sulmanul Farisin. Dia bijak, cerdik, tapi dia terima pengusaha orang. Yang kedua, tawaduk dia. Dia terima pengusaha isteri dia Ummu Salamah. Tengok. Ini kita kena ambil tikah laku hak Nabi ni. Walau Nabi cidik, Nabi wahyu ada sekali dengan dia. Satu, Nabi rajin sorak. Yang kedua, Nabi terima pengusaha orang. Ada satu tempat sorayak lah. Ayat tadi, no ni. Tak ada duduk sorak ke dah. Tak ada cara saya jemaah saya mengaji ni. Tu tanya bukan tanya Tok Imin, tanya orang lain. Itu tak ada kena sorak dah. Tok Imin nak buat apa-apa tak royak dah kau. Pakai buat selalu dah dia kata. Kalau bersorak pun sorak hak dia nak buat dah. Bukan bersorak lagu tu dia kata. Pakai tak kena sorak dia kata. Tu ada juga baik tu. Itu kita kena bersorak. Tok Imin ni tidak seminggu kelak, minggu ni bersorak. Minggu tu tak bersorak. Kelak 15 hari kaya sekali jemaah ni bersorak, jemaah tu tak bersorak. Kelak. Tidak tiap-tiap kali jemaah. Bersorak buku apa? Satu, nak buat lagu mana nak fikir ni orang penuh ngaji di masjid ni. Tok guru mari jauh-jauh ni. Tak itu ya. Yang kedua, nak buat lagu mana lepas ngaji dah ni nak wismaya jemaah mari belaka di masjid ni. Dua peradain. Ni kadang-kadang kita sorak nak buat buluk ya. Habis anak lendo mari. Buat apa buat buluk tadi kak? Boleh juta-juta. Tapi, hok benda mahal ni tak sorak. Tak itu kan? Kalau kita pergi tengok duria selai, kita rusing. Kalau kita tengok duria mati, kita rusing, kita cari baik. Tapi gini kita mai tengok makmum jemaah dua tiga orang tak ada rusing. Tu kena fikir juga. Tak itu kan.
Sebab apa Tok Imeh tengok orang jemaah sikit tak rusing? Sebab apa Tok Kotik tengok orang jemaah sikit tak rusing? Sebab apa Tok Bila anak kamkel tengok orang jemaah sikit tak rusing? Sebab aku pun tidak berahi jangan. Jawaban gitu. Tak gitu kan? Tapi Tok Imeh duduk ngaji semua ni rajinlah kedah ni. Aduh, ya tak ngaji mulai itu ke? Habis itu. Maka wajib atas kita iktikad begitu. Gini, kata Nabi itu cidik sengoti atau begitu. Cidik Nabi ni. Apa? Tajam akal dia. Juga iktikad tak bodoh mereka itu rasul. Dua-dua tu lazim dengan malzum. Nabi kita cerak cerdik. Wajib kita iktikad. Nabi kita cerak tak bodoh. Wajib kita iktikad. Ilmu ni ilmu sangat mahal. Ilmu ni ilmu sangat mulia. Imam Syafi'i kata gini, dia royak ke orang ramai-ramai. Dia royak kepada puak dia. Semua orang ngaji ni, dia kata, saya tidak kebimbangi dan takut kalau saya silap di dalam pekoh. Di dalam bak semaya, saya silap, saya tak takut mana. Kalau silap dalam bak puasa, saya tak takut mana. Kalau silap dalam bab haji, saya tak takut. Tapi kalau silap dalam bab akidah, saya sangat-sangat takut kerana dia punah agamu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu Imam Syafi'i tak takut. Nah, itu kita kena penjak ni. Oh, ni. Wajib apa ni? Wajib etikad ni. Alah, wajib lain dah lah. Wajib etikad ni, wajib syarat. Ada pun Nabi kita bersifat dengan fatonah semoti tu, hak tu wajib lain tu. Hak tu wajib akli. Jangan bertukar tu. Nabi kita bersifat dengan fatonah perkara tu sungguh. Sungguh siapa tangan mana tidak nak terima balik tidak. Hak terima sebelah sungguh. Wajib akli. Wajib akal apa ni? Wajib akal muqayyad. Bukan mutlak. Kalau hak sakut pauk dengan Nabi dan Rasul, wajib akal muqayyadah. Bahasa kita dikait. Dikait kena? Dikait dengan jadi Nabi dan Rasul. Itu panggil muqayyad. Ada pun wajib akal hak sakut dengan zat Allah, hanu mutlak. Allah ada, wajib akal mutlak. Allah sedia, wajib akal mutlak. Allah kekal, wajib akal mutlak. Mari di Nabi ni, wajib akal muqayyad. Dia kena buat bekas semua tu. Galiknya hak wajib akal muqayyad ni dua tempat je. Satu, dia mai pakai di sifat Rasul. Dia panggil wajib akal muqayyad. Yang kedua, wajib akal muqayyad ni dia dipakai pada jiring. Ni. Surat ni. Wajib ambil tempat selagi nama dia jiring. Tapi kalau bakar habis, bakar api habis dah, hilal dia. Itu panggil muqayyad. Dikait dengan selama dia nama jiring, wajib mengambil tepat. Itu surah apa tu? Surah Absakot Pak dengan jiring, selama dia ada nama jiring, wajib mengambil tepat. Ada pun muqayyad Nabi ni lain. Selama dia ni orang jadi Nabi dan Rasul, wajib akan muqayyad. Ada pun orang yang tak ada jadi Nabi Rasul, tak ada pun. Sepupu kita ni. Bukan wajib akal. Lepas tu, hak ni wajib pun. Maka wajib atas kita, yang ni syarat. Hak yang kedua ni syarat ni. Wajib atas kita, yang ni kita mukallaf. Wajib ke apa?
i'tikaf. Pegawai kejak. Pegawai kukuh. Wi tekung. Tidak bergerak. Tidak berdenyuk. Tidak bergorek. Tidak bergonyek. Itu panggil i'tikaf. Sipu. Ambil pada akadah. Sipu kejak. Dia panggil sipu mati. Itu i'tikaf. Kalau tak i'tikaf, dosa. Dosa siapa tangga mana? Siapa terpecah daripada agama, na'udzubillah. Karena awal-awal agama kena Allah dan kena Rasul. Kalau dia tak ada kena Allah, tak ada kena Rasul, maka tak ada agama dia. Pang dia Melayu tu, Melayu bukan agama. Tak itu kan? Melayu bukan agama, namun pasoh. Pang tu dia tak ada, kita tak tahu. Kata dia etika tak etika tu. Pang dia Islam. Hak tu tak apa, pergi semayalah. Dah duduk pesa banyak lah saya meh. Kerana berah ada. Tak gitu kan? Tapi jangan ambil banyak lah tak meh. Maka wajib atas kita etika begitu. Begitu kena. Nabi bersifat dengan patonoh sengoti. Cerdik sengoti. Juga. Ayat terkejap sikit-sikit. Juga. Etika tak bodoh mereka itu Rasul. Itu panggil. Sama tua dia tu panggil latih dengan marzum. Panggil no boleh tak kedua ni. Kerana ilmu ni tak padan dengan lazim. Mana? Wajib atas kita orang mukallah laki-laki perempuan. Pegawai kejak. Dalam hati kita kata Rasul Nabi kita ni. Cidik sungoti. Lepas satu tutup teh. Yang kedua, wajib kita etika kata, tak bodoh. Ada soal lagi dalil. Dalil mana Nabi kita cerdik? Kerana dunia Nabi tak ambil tu orang cerdik. Jadi, buat kita ni tak ada cerdik mana. Tak itu kan? Orang Allah dunia kat luar. Mengatik malam ni kena punya derah ni. Bunyi-bunyi nasi minyak. Ada satu saing. Dia berahi orang panggil tak lebar. Dia kata, saya kalau bunyi kata teo tepuk sekut tu ngatik koho-koho. Kalau bunyi gula, lemak, bunyi nasi minyak, tu derah sikit dia tu lama sikit. Orang kata, mengatik nak makan lagu tu. Lagi tu kan. Ada juga tak lebar beg tu. Kita jangan weh. Kalau sayur lemak pun derah sepatulah. Kalau teo pun derah. Kalau tak ada sekarang abuk pun balas tu lah. Jangan tak terubah. Lagi tu kan. Dengan sebab mana tu? Tengok. Dengan sebab kita berfikir kalau begitu ni dalih. Ni yang ketiga ni. Satu, kita etika dah kata Nabi cerdik sengoti. Yang kedua, kita etika kata tak bodoh. Dua lepas perdua itu. Yang ketiga nak cari dalil. Dengan sebab kita berfikir kalau mereka itu rasul tu. Tak situ. Mereka itu tu kena tak rasul. Bodoh. Tentu Tuhan tak letak mereka itu selalu dah pada. Jadi rasul. Kalau mereka itu bodoh, Tuhan tak dimula jadi rasul. Habis itu kalau kita ni. Zangi kita ni ada di dapai ke. Salah satu daripada tanda Nabi cerdik tu. Orang apa ni. Bukit nak jadi mah ke. Nabi tak ambil. Kerana Nabi bersifat dengan patonah. Dia tahu kalau ambil dunia ni umat dia di belakang ni kok mana pula. Kali tu Nabi Nabi tak mau.
Kita ada kata Pak Abah, Pak Abah tu. Satu ketika orang tanya mak saudara Aisyah, "Hai Aisyah, muduk dengan Rasulullah ni 10 tahun ni gapo muduk makan?" Aisyah kata, "Kadang-kadang 2 bulan berturut-turut ni tak ada api dalam rumah Rasulullah. Dapur tak berasa, api tak ada. 2 bulan berturut-turut." Pak orang tini lain tanya, "Pak muduk makan gapo? Muda makin gapo dengan Rasulullah, api tak ada berbulan-bulan dalam rumahmu, dapur tak rasak, gas pun tak ada ni. Muda makin apa?" Aisyah jawab ini, "Aswadai, aswadani, 2 yaitah." Orang tanya kata, "Apa 2 yaitah?" "Satu, air zamzam, yang kedua, buah tamar. 2 ni ada dalam rumah Nabi. 2 bulan berturut-turut." Aisyah kata tak ada berasak dapur dia. Nabi makan watama, makan azam zah, cukup. Bang kita dalam tujuan kita tak tahu kata ada gapo dah. Ada dengan hayat, ada dengan daging, ada gapo juga Allah. Di sini kita nampak jauh dengan Nabi ni. Itu kan. Bak makan, terjauh dengan Nabi. Bak pakak, kita jauh dengan Nabi. Khabar tak itu kan? Nabi mana kalau boleh hok baru, hok pakak dah, weh kok orang payah. Nabi tak taruh dia. Ni cerdik dia. Habis itu. Kalau begitu, Tuhan tak letak rasul. Kerana apa? Kerana jadi rasul itu. Tu panggil itu tu alih-alih ada zikri tu kalau kita ngaji lain hang tu. Rasul sebut dah tu. Kerana jadi rasul itu daripada pekerjaan yang amat berat. Berat jadi rasul ni. Tak berat gino. Gino boleh berat dah. Kena ngaji tafsir. 2 perkara orang jadi rasul dia berat. Tu ayat mari. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Aci pada hari kata. Tuhan bakik di setiap tiap umat ada rasul. Kerja dia 2 perkara berat. Ajak manusia kena Allah dan sembah Allah dan taat pada Allah. Dan lari manusia menjauh dengan taghut. Taghut ni sebagaimana benda Allah lari atau panggil taruk. Tengok kata. Tengok kata taruk ni puak wala-wala tu. Maka kerja ni berat ni. Kerja suruh orang molek. Lari orang jahat ni. Kerja berat. Kalau orang bodoh, taruk. Ni. Tok Imin ni kerja berat aja ni. Tok Kotik kerja berat, Tok Imin kerja berat, Tok Bila kerja berat, kanak-kanak Mekah kerja berat. Kenapa berat? Nak suruh orang molek, nak lari orang jahat, takwi jahat, tak berat ini. Kerana fitrah manusia, tak buat molek. Kerana fitrah manusia, dia nak buat jahat. Kita jadi Tok Imin, Tok Kotik, Tok Bila, kanak-kanak Mekah, kerja kita nak suruh orang molek, nak lari tawi orang buat jahat, tak berat ini. Apa berat da'ah tu pakai ada dia. Tak itu kan? Kita ni apa berat da'ah tu kena tak main payoh. Pakai mzahat payoh kita. Tapi ni rasa nak berada sejik pula ni tak lama ni. Nak buat galik-galik tak itu kan? Kita kena berdoa lah cepat-cepat sikit. Kerja berat sengoti ni rasul ni. Tak berat kena. Semua rasul tu umat kata huduh belakang. Cuba tengok kalau kita mengaji tafsir Nuh rakyat rumah umat murid. Soleh rakyat rumah umat murid. Ikut segala Nabi dan Rasul yang ada rakyat dalam Quran 25 tu semua dimaki oleh umat
hengo siapa kata gila, hengo siapa kata sehe, macam-macam. Ha bugak ke? Ha patut email tak kata tak bila tak ada lagi makmum kata gila. Sebab apa? Sebab tak ada kita royak demo. Nak kata apa gila. Dah dia kita kata email. Dah orang asyik baru insyaAllah. Nak pergi kena kata gila kat mana. Tak itu kan. Nung dibucun di rumah orang tak semaya. Tak biasa pergi. Nung bucun di rumah orang tak biasa mari sejik. Tak biasa pergi. Nak pergi orang kata gila kena. Tak ini. Tiba-tiba nikah-nikah. InsyaAllah. Ah, bunyi insyaAllah kena dia. Tapi tu imej kita ni dak lah doa ya hatan doa ya. Ha tengok Nabi kita duduk di Madinah, duduk di Mekah. Macam-macam orang kata, lalu tu Tuhan izin gi ke Madinah. Nabi Nuh ni kalau dia ceramah ni, umat dia hamu ayat tu. Ayat. Bos langit dalam telunjuk ni. Lepas tu kelubung mata. Aku malah tengok muka munuh. Rayak. Soalnya tak ada tungai bunga pun ya. Lalu tu Nuh tak tahan. Tuhan aku tak harap dah. Mung jangan wik ada ke kafe tak muka bawah. Nyesakkan hamba muhab jenis ni. Lalu itu Tuhan kata. Ginilah Nuh. Mung naik wak pahau tak bukit. Lepas pada Nabi Nuh berdoa kata. Jangan letak. Kan hamba ya orang-orang kafir tak muka bumi wala sore yang wi ada tu ha. Ah doa Nabi Nuh. Lepas itu Henu mu naik tak bukit, mu buat perahu. Ah habis Nabi Nuh ni tukar kayu dia. Ah kalau kita sini gak faham lah itu. Ah berapa tahun Nabi Nuh buat perahu ni? 2 tahun. Buat perahu sudah Nuh ni tak puas gila. Buat amat dia kata. Giwe buat kita. Pakat-pakat pergi berok dia ni. Minggu jambil kita ni. Tak pakat berok tak puas ni. Oh pakat pergi. Hengok penuh meniti. Buat berok penuh meniti. Salah sore daripada hok kecok pergi juga. Nak murih kalau tu hok kecok tu rumah dah mulai. Pergi juga mengakak-ngakak. Pelung tu. Gabak-gabak naik betul. Pergi mau klinik dah. Kelik mari betul. Tengok mana mu belok ni, kaki mu belok betul ni. Oh, aku pergi nak berok tak tahu Nabi Nuh jatuh. Betul. Ah, tak hari jadi hubah. Kali tu masa tu tu tubuhmu tak ada. Ada pun nak berubah tak alih. Kali tu pakai lagi metahit sakit mata. Lagi metahit sakit pinggir. Lagi metahit sakit bisu. Lagi metahit warna ruk. Lagi metahit semua hidung. Lagi metahit kecil mana. Lagi metahit nak tinggi. Lagi metahit hengok habis. Habis metahit. Oh pandai tu kan. Pandai ngerti tu kan buat cerita. Haa ni ingat molek. Haa. Habis tahi tu basuh molek. Lalu tu lah tu. Hewi bohmi ni tu baik. Langit pun turun. Habis selai dunia. Selai habis tengah ulama kata. Selai dunia semuti. Tak ada tempat hak timbul. Ha, mula naik. Bulan apa ni? 10 hari bulan Rajab dia naik ni. Pas dia aja turun. 10 Maharaj ni baru turun. Ni boleh duduk dalam air, duduk dalam bahu. Banyak mana ni? 950 tahun, 40 orang jatuh, 40 orang perempuan, jadi 80 je orang terima. 950 tahun, Nuh ngajar. Boleh 80 orang. Kita 2 tahun beratus-ratus dah ni dah. Buat kita ni, tak itu kan? Nah, banyak dah alhamdulillah syukranillah lah. Tapi hak ada isi banyak mana tak tahulah. Tak itu kan. Tapi kita harap atuh hak mengaji semua ni itu hak boleh masuk syurga belaka insya-Allah deh. Amin. Kalau napa terpecak sore-sore ha gembek. Oh, tak ada ni dia ni nak mengaji semua tak ada cari-cari jari temu tu.
Kalau napa kita tak ada ke tengah ramah, kena cari weh tok guru kita dekat mana ni. Dekat celah mana kena gerak masuk surga juga. Tak itu ke? Tunuh tengok nyemai di umat Allah. Hi. Ambil berat sengoti hok ni. Pas tu berat ni nak buat gino, kita nak kerja tik mula-mula ni. Hari ni satu jalan tu imej semua nak raya. Tu imej pandai kecek sikit. Lepas jemaah jangan witubik raya 45 minit. Ni hadis ni, ni gini 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 gini. Ni cara-cara nak ukar fardu tak kepala kita ni. Kita tak boleh pergi ke rumah lagi pun temu sejik tak raya. Oh, Tok Emi kata kalau royak lepas jemaah, samud deh dengan kita royak tutubik, tak ada soreh buk. Royak belum jemaah, Tok Emi. Belum nak baca ketubah tu, royak 5 minit. 5 minit weh, belum baca ketubah ni. Ya tak pergi. Kita bimbang hadis ni. Siapa dia jadi pemerintah, cuba kita tengok dari musalli. Siapa dia jadi pemerintah umat, pemerintah makmum, tak biasa bui nasihat kepada orang di bawah, maka orang ni tidak bahu surga. Cuba kita tengok dalam Munyatul Musallih Asadau. Hari itu kita kena beringat, temu hari jemaah tu kita tak padah dah. Nak pergi rumah kita tak agak dah. Hari jemaah orang mari tu ambil peluang. Hari ni tu imej. Jemaah ada apa tu? Tak bila. Jemaah ada apa tu? Tak kotik. Jemaah ada apa tu? Kamu ke? Tak menik. Tak nebek. Bangun saya habis. Tidak, nanti akan ditutup di akhirat esok. Cuba kita tengok dalam Munyatul Musallih. Hak tak saya dah, cara kesultan tu. Cara politik kita musalli tu ada sikit dia tulis 2 3 4 lah di akhir dekat masbuk tu. Hadis-hadis dia bui jemaah dah. Habis itu. Pekerja ayam mak berat. Nak suruh orang molek nak lari orang jahat ni berat. Kali tu tak tertanggung oleh yang bodoh-bodoh. Kalau hak bodoh tak lagi sikit bok. Nak royak dia mau tak aku dah. Tak itu kan. Kena cerdik. Apa tu cerdik ni kena beri pun dengan berani. Kalau cerdik tapi takut tak lagi juga. Cerdik berani. Berani royak. Kena usaha tak ime. Salah satu pada orang usaha tak ime. Kau kedai kopi. Pergi market teh kedai kopi. Belah-belah kutai royak tak ime. Ni buat kita ni pergi sejik dah weh makan teh pun. Itu baik dia sepatah dua. Tak itu kan? Ya kecek buat titik saja. Celah-celah tu buat tubik sikit. Tidak sakok kita ni. Tak itu. Kerana jikalau bodoh mereka itu rosol. Mereka itu tak rosol tu. Kalau bodoh. Tentu tak kuasa mereka itu rasul daripada nak mengalahkan hujah-hujah orang dan dakwa-dakwa segala kafir yang karo. Tengok. Nabi Ibrahim berhujah dengan Namrud. Namrud kata, "Hei Ibrahim, aku boleh menghidup orang mati. Adik aku boleh mati ke orang hidup." Dia ambil rakyat dia, tak mati. Ibrahim kata tak apa. Itu hai aku ni dia buat naik matahari balik naik turun lek jatuh. Cuba ga kalulah Tuhan mung tu bijak cuba. Ui pilak. Ui paling. Ui naik matahari lek jatuh boleh dak? Dia tercengang. Ni raja Namrud ni dia meretah dunia juga. Bukan meretah cawak. Dunia ni Namrud dengan Muqtas Nasir. Namrud dengan Muqtas Nasir ni raja hak kafir mengatah dunia ni. Lawak Ibrahim ni. Padahal mengalahkan hujah-hujah. Dalil-dalil ni. Itu ada sabit ia mengalah hujah tu di dalam Quran. Ada Quran royak. Kata Nabi ni mengalah hujah ke orang musyriki. Ada Quran royak nabi-nabi tu mengalah ke hujah orang lawan. Tengok setengah daripadanya.
Puak Arab nak tiru Quran. Nak berlawan dengan Quran. Dia kata Quran ni hak Muhammad buat. Satu hari beripung puak dia nak tiru hak surah yang pendek. Ni ayat panjang dalam kisah kita ambil rekah. Apa tak apa? Nabi kita baca. Inna a'tainakal kawsat fasalli lirabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Sungguhnya Tuhan kami ini Al-Kawsat kole. Dan Tuhan kami ini pula apa ni, sungai aiknya mulai. Inna sani'aka huwal abtar. Orang yang beci cara hidup Muhammad ni tak ada kebajikan. Kali itu puak yang nak lawan Nabi, dia nak tiru lagu mana? Inna apa ni? Inna a'tayna kal'aq'a. Dia tak beri supa dengan Nabi. Inna syani'aka huwal abla'. Tuhan beri kita ni anak gagak. Jadi kalau hari itu nak tiru pendek surah tak boleh. Allah. Inilah Quran ni mari di Allah Subhanahu Taala semoti. Banyak Quran ayat ni. Lagi pula sabit dalam Quran pada beberapa tempat. Lagi pula kalau mereka itu rasul tu. Rojak situ lah kata. Domain tu. Pas klik ke baca pula. Bodoh, boh lagi. Kalau Nabi dan Rasul tu ni bodoh, tentu membawa kepada orang tak percaya. Orang tak percaya kalau dia bodoh. Dan tak ikutkan mereka itu Rasul. Tak ikut seorang buk. Walau sedikit pun. Kalau Nabi bodoh, orang tak ikut. Kalau Nabi itu bodoh, orang tak percaya. Sebab orang bodoh ni, orang tak ikut dia dan orang tak percaya ke dia. Dia bodoh ke? Padi apa ni? Padi ringi. Habis pun terbalik dalam air tak selai. Ringi. Padi ringi. Itu panggil bodoh. Tak bodoh ya? Dia tak ingin ngerti padi apa. Nak apa? Itu orang bodoh. Orang bodoh, orang tak ikut dia. Dia panggil. Anak ni gino ni dah berdenyuk buat bung ni. Ambil jarak macam lain. Gino ni dah berdenyuk gino ni. Itu bodoh ni. Tu buat bodoh dia panggil. Maka saya kecah. Hiruk telan. Ya bodoh. Nah itu ke? Pas apa dia nak ikut lagu tu? Tu cerita orang gimotot tua tu. Cerita gimotot tua dia makan saya kecah nak hiruk malu. Maka gitu-gitu je. Ya. Tu bodoh juga aku tu. Jangan ya, hak bodoh ni pun jangan ni. Satu orang tu nono cari menantu hok ni. Hok tangi kasar. Tu bodoh aku tu. Bah tu dia dah dengar orang ada nak tino tu dia dah dengar orang buat kita ni anak kita ni kita nak bui kepada orang rajin kerja pada kecek dua laki bini pagi rajin kerja ni dah kita jabat salat kasak tu yalah dah ada orang jatuh tu dah dengar boleh dah kita itu ya klik makan tupak lomo kat tangan. Lomo kat tangan tak masuk. Gi jabat salah. Gi jabat salah rosak wei klik royak. Momek dia temu dah menantu kita. Hok ni hok judik sengoti dah ya tu. Rajin dia kata. Tak apa. Ikau
Tapi apa? Kena kau bodoh. Dia lah juga. Lepas tu, siapa pergi rumah-rumah tak tua tu? Jangan kecah derah kan lah. Pergi. Pergi siapa tak tua. Tak tua tak mari pergi. Tak boleh kecah derah ni. Itu bodoh tu. Ah, tak tua rakyat orang ngira. Ini budak ni kecek beraluh ni. Esok rakyat hemung hidup beraluh. Ini kecek derah. Gelah lagi esok. Haa, lagi esok tak tua tak mari apa orang. Mari sore. Haa, tu bodoh kot tu. Itu. Kalau talu rosu tu back tu. Orang tak ikut, orang tak percaya. Bodoh budak. Oh, tak itu ke? Kali itu kalau Nabi tu dan Rasul tu bodoh, orang tak ikut, tak percaya. Maka lupuklah hikmat. Pedah tu. Gunung tu. Gunung letak Nabi, letak Rasul, nak buat orang ikut. Kalau orang bodoh, lupuk hikmat. Tak ada lah. Tak ada pedah. Gini macam Rasul. Rasul bodoh. Tak ada apa yang ikut. Sebab tak ini bodoh. Tak ime bodoh. Satu tiga ni mau tak ime bodoh. Tu ime ni wisale ko ha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya klik apa ke rumah makmu tak ada sudah lagi. Tu ime bodoh ibu apa tu? Dah itu kan. Ambil tu ime sunat berderah. Salih sunat derah, takbir sunat derah, intikolak sunat derah. Kalau tak derah, jadi tak imeh bodoh pula. Orang nak ikut salih. Nak ikut ini bodoh. Takbir pun kau juga. Kau yang mamu tak imeh takbir dah lagi. Khabar-khabar rokok dah. Habis tu jangan tak imeh bodoh ni. Itu mengaji bab bodoh. Kalau siapa dia tak ime bodoh, tak kotek bodoh, serupa dengan tak rasa bodoh, lupa hikmah ada. Nak ikut tak boleh. Akhir-akhir gini tak pergi jemaah. Tak boleh pergi jemaah. Gini, tak ime tak butih. Jadi habis orang semaya di masjid. Itu dua ayat jauh-jauh saja. Puan hari tu, mari tak ada serebut ni. Kalau gitu, lupuk hikmat dibakitkan mereka itu jadi rasul. Jadi pesuruh itu. Kalau begitu, yakni kalau bodoh tu. Kalau bodoh tu tak boleh pergi lupuk hikmat bakit jadi Nabi. Ada. Kalau begitu, yakni kalau Nabi tu bodoh tu. Rusak tu. Orang tak ikut, orang tak percaya. Tentulah kesemua mereka itu Nabi dan Rasul itu sifat dengan cerdik. Dan nak pergi ke bodoh tu punah banyak. Lupuk hikmat bakit dia tu. Tak lagi kau tu. Kali itu ceraklah Nabi cerdik. Dan cerak Nabi cerdik. Dan tak bodoh mereka itu Rasul. Ini panggil lazim ni mana tu? Kejak kata Nabi cerdik sengoti. Kejak tak bodoh sama sekali. Dua-dua tu sama perdua yang begitu. Kali itu mana dalih? Ani fikir ni. Inilah. Ini dalih lah. Yang ditutup, yang ditekat oleh kita. Yang ni oleh Allah SWT atas kita. Ni Tuhan tutup lagu ni. Tuhan tutup kita iktikaf bersabit dengan Nabi. Wajib kita pergi kata Nabi ni cidik sengoti satu perdu. Wajib kita iktikaf kata tak bodoh dua perdu. Wajib kita kenal dengan dalil. Kalau bodoh, lupuk hikmat bagai jadi Nabi. Kali itu cerak Tuhan Nabi kita cerdik, Rasul cerdik, cerak tak bodoh. Itu sebagai jadi akidah pegangi kita hari-hari. Supaya kita lepas fardu'in dengan Allah SWT. Lalu tu musanah kata, wallahu a'lamu Allah Ta'ala lebih mengetahui. Ni dia panggil sirah lagu ni, sirah memperlepaskan diri. Siratul litabari nak musanah nak berlepas diri. Allah dah terlebih tahunya. Dia tu sekat tu je. Habis.
dan harus bagi rasul itu bersifat dan perangai dengan sifat dan perangai manusia. Wallahu a'lam. Begitulah dalam pengajian kita minggu ini, dan kita berdoa dengan Allah Subhanahu taala wi jadi halangi dan balak dak wi lepas. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah dalam pengajian kita, dan kita dapat reti sikit demi sikit, dan kita berdoa dengan Allah Subhanahu taala wi boleh kita beramal supaya kita diredha oleh Allah Subhanahu taala insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da' ya hayyu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Salamun 'alal mursalin. Sallallahu Allah.